Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beredar di media sosial, video sebuah mobil bus pariwisata dikemudikan dengan ugal-ugalan di Jalan Raya Bojong Cilimus, Kuningan, Jawa Barat. Sayangnya tindakan yang membahayakan pengendara dan pengguna jalan ini hanya dikenai dengan sanksi tilang. Inilah video bus pariwisata Tunggal Jaya yang viral di media sosial. Terlihat bus melaju dengan ugal-ugalan ketika membawa penumpang. Tampak pula dalam video yang viral ini pengemudi yang dengan sengaja mengemudi bus secara ugal-ugalan diiringi sorakan penumpang bus. Aksi ugal-ugalan sopir bus ini terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Aparat Polres Kuningan yang mengetahui kejadian video viral tersebut pun menindak sopir dan pengurus PO Tunggal Jaya. Polisi menilang pemilik bus tersebut karena bus ugal-ugalan dan membahayakan pengguna jalan lain, sementara pemilik bus Tunggal Jaya meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan sopir bus dan telah memberikan sanksi kepada sopir bus tersebut. Kejadian tersebut ada di wilayah hukum Polres Kuningan, makanya kami mengambil tindakan dengan cara mendatangi, mengklarifikasi dan pasal untuk pengemudi tidak mengemudi secara benar atau ugal-ugalan, terus SIM tidak sesuai dan melanggar marka jalan tentunya karena jalan oleng itu kan marka jalan.